Sob, anterin gua ke tempat main sepatu roda. Dengan Mas Angga? Iya, gua. Oke. Iya, ini Mas, helmnya dipakai dulu. Helm? Gua udah pakai helm. Ngapain lagi nih? Jadi gini Mas, ini peraturan dari OKJEK mengharuskan penumpangnya memakai helm dengan standar nasional Indonesia. Jadi demi keselamatan dan juga kenyamanan. Oh ya gitu, ya udah deh. Ntar ya. Oke. Kan kalau misalnya penumpang sampai dengan selamat, saya juga seneng Mas. Ya. Di. Oh ya. Kayaknya nggak ada yang beli deh. Tapi kok gorengan berkurang ya? Siapa yang ngambil nih? Boni! Daripada nggak laku nih, mending dimakan. Kalau kamu makanin, nanti maminya rugi. Boni, Mami mau tanya deh, gimana ya biar warung Mami itu laku, rame? Hah, mending diiklanin aja Mi di TV, pasti laku. Ide kamu mah ada-ada aja. Yaudah ah, Mami mau WhatsApp Papi dulu, kali aja dapat pertolongan. Kan sob, macet. Sabar ya Mas, bentar lagi jalan kok. Sabar, sabaran gue udah habis. Kalau gini mending gue main sepatu roda aja, lebih cepet pakai sepatu roda gue. Gak lelet kayak keong. Nih. Mas turun di sini. Ya ampun, buru-buru amat sih. Nih. Loh, helm gue. Mas, helmnya. Untung, Mbak. Aduh, gimana nih? Mbak, jangan marah-marah. Saya nyari jalan pintas itu untuk kebaikan Mbak, biar cepat. Gimana nih? Daripada Mbak marah-marah, mending Mbak dengerin saya baca berita. Selamat siang, pemirsa. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk masih mengancam masyarakat sampai sekarang. Gitu, Mbak. Nadanya tuh harus tegas, nggak boleh datar. Kalau nggak nanti nonton ngantuk. Selamat siang pemirsa. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk masih mengancam. Aduh, mas, udah yuk, mendingan sekarang kita cari jalan karena saya harus sampai kantor secepatnya. Udah gitu, aduh tuh lihat handphone saya udah mati lagi. Ini pasti banyak banget yang nyariin karena ini udah tinggal 10 menit lagi, mas. Ayo, mas, cepet yuk. Ya mbak. Mas, kok malah mainin HP sih? Bentar mbak, istri saya mbak. Ayo. Tuh, bantuin saya mundur. Hah? Ini dia nih. Mas. Mas, berhenti. Aduh, sih? Mas cepet banget sih. Udah sob nih, lebih cepetan sepatu roda gua dibanding lo. Bukan itu, saya cuma mau. Apalagi sih, gua kasih tahu ya. Kalau gua pakai ojek, gua makin telat.
kalau lu nggak percaya, coba kejar gue kalau lu bisa. Bukan helm saya, Mas. Mulai begitu lo ya sama gue. Jadi lo gak mau temenan sama gue, ha? Ha? Oh, oke. Jadi lo benar-benar gak mau temenan ya sama gue ya? Oke, fine. Adek kok nangis? Padahal marah-marahin adek. Kemana lagi tuh bocah? Cepet banget naik sepatu rodanya. Bisa gawat helm gue hilang sama dia. Ah, tuh dia tuh. Hei, Mas! Mas! Mas, berhenti, mas. Ngapain sih, Sob, ngikutin gue? Aduh, bukan yang ngikutin. Apa, gue ini udah mau nyampe tuh, depan tuh, tempat gue tuh. Mas, saya dari tadi belum selesai ngomong. Ini saya cuma mau bilang, ini helmnya copot dulu. Oh, helm? Ya, astaga, lu gak ngomong sih dari tadi, ya. Nih, Sob, gue balikin, oke? Gue jalan dulu ya. Iya. Gak ngomong dari tadi udah diteriakin. Untung aja gue gak bisa naik sepatu roda. Kalau bisa, gue kalahin lu. Aduh, siang. Mas, cepetan. Saya buru-buru nih. Sip. Makasih, Pak. Sip. Aduh, gara-gara Mas nih saya telat. Kalau misalnya saya dipecat gimana? Karena udah dirugiin, saya nggak mau bayar dan pasti saya akan nuntut ke OKJEK. Fix, saya nggak mau bayar. Udah rugi, telat. Untung nggak dipecat, Cil, tau nggak? Kok lo udah dateng? Kan gue bacain berita siang. Kan udah gue ganti jadwalnya. Hah? Serius? Lo nggak lihat grup? Nggak, kalau gue kenal. Ya, yaudah. Gue makan dulu ya. Mas, ternyata saya salah jadwal. Tenang, beres. Nih, karena saya udah marah-marah, nih ongkosnya. Berikut tips dan permohonan maaf saya. Kurang satu, Mbak. Apa lagi, Mas? Mbak belum ngajari saya membaca berita. Itu gampang, Mas. Yang penting tuh cuma satu hal. Percaya diri dan berwawasan luas. Itu dua, Mbak. Ya, kelebihan satu, maaf. Oh iya, satu lagi. Ekspresif. Mas harus ekspresif, nggak boleh datar gitu mukanya. Selamat siang, pemirsa. Timbunan sampah di Jakarta senyum, mulai menggunung. Ini udah maksimal, Mbak. Oke, saya tahu berita yang cocok untuk Mas bawain. Apa, Mbak? Berita duka cita. Adek, kenapa? Kok nangis? Tolong aku, Kak. Coba, yuk. Jangan nangis, yuk. Kamu tunjukin aku kemana. Yuk. Tolong ambilin kucingku, Kak. Kasihan, gak bisa turun. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Biar kakak ambil kucingnya. Ya? Iya, Kak. Kamu tunggu di situ ya. Kakak ini mau jemput kamu. Ya. Ini
Aduh, Pus, Pus, kamu jangan kemana-mana, sini turun dulu yuk. Itu teman kamu, kasihan nungguin di bawah. Pus, sini yuk, Pus, yuk. Ngapain sih? Sel! Ngapain lo? Ya, lo gak ngeliat gue lagi di atas pohon. Tuh, nolongin anak kucing. Udah sini-sini turun. Ini urusan cowok. Apalagi manjat-memanjat. Udah sini turun. Kayak bisa manjat aja lo. Bisa lah. Nih, buktinya udah di atas pohon. Udah. Turun, turun, turun. Turun. Ayo, turun. Aduh, lo. Biar gue aja. Astaga! Aduh! Katanya bisa manjat. Bisa, tapi nggak jago. Alasan. Aduh, mana kucingnya? No? Hah? Kucingnya kemana? Hah? Makasih ya, Kak. Ternyata kucingnya bisa turun sendiri. Fokus pada kebaikan yang bisa dilakukan.